Welcome back di channel Kalahari. Oke guys, udah lama gue gak upload video nih. Akhirnya di, bukan video perdana ya, tapi ini video setelah sekian lama gue vakum dari dunia YouTube. Akhirnya gue upload lagi. Dan di sini untuk mengenang masa lalu lah kita. Kita akan bermain AOV sebelum kita explore game yang lainnya. Jadi di sini rank gue masih platinum. Jadi santai mainnya ya. Karena gue jujur banget, gue setelah vakum YouTube itu emang benar-benar kayak hampir stop main AOV sih sebenarnya, kayak jarang banget main AOV, jadi udah nggak try hard kayak dulu lagi gitu. Cuman kita lihat lagi kayak gimana sekarang perkembangan AOV sambil kita chit-chat santai aja gitu. Jadi beberapa teman gue sih emang banyak yang ngomong gitu kalau AOV ini semakin kesini semakin sepi karena playernya rata-rata pada pindah ke game sebelah. Ya sebut aja lah Mobile Legends gitu. Kenapa? Entahlah, mungkin karena mungkin pro scene-nya juga udah hampir mati, gue gak tahu. Dan gue pun gak mau bahas itu juga sih, kayak bukan ranah gue dan gue gak tahu apa-apa. Tapi yang gue tahu sih emang pro player-nya, gue dapet kayak berita gitu, rata-rata udah pindah ke pro scene sebelah. Jadi ya kita lihat lah, kita berdoa aja semoga pro scene-nya AOV ini bisa lebih baik dan berkembang ya. Oke guys, kita dapat Nakrot sih ternyata nih ya, lumayan lah. Ini hero favorit gue banget di zaman dari season 1 sampai season berapa ya? Terakhir main season berapa sih? Sekarang udah season, gue lupa season berapa. Pokoknya ya lebih dari 4 season lah gue main Nakrot ini. Sering banget sampai match-nya itu 900. Walaupun win rate-nya ya rata-rata lah ya, average lah. Di bawah 60%, tapi ya it's okay lah. Ya gak apa-apa lah, tapi semoga skill gue masih ada di hero Nakrot ini. Kita lihat rune page-nya, gue masih belum ngerti sih masalah rune kayak gini nih. Cuman katanya cuman katanya di rune page ini kita bisa milih kayak apa ya, atribut tambahan atau ada skill tambahan yang kayak buyback atau apa, gue kurang paham. Cuman kita main aja, semoga gue cepet adaptasi. Oke. Nakrot kita bergoyang bro-ku. Abis lah atas ya, berarti gue ambil buff biru, buff merah dulu, gue bakal ke arah pisau aja deh. By the way, tapi serius lah, maksudnya gue bingung loh, game sebagus ini, kayak grafiknya bagus banget, sampai sepi banget sekarang. Dan oke, gue fokus dulu ya di early ya. Ambil the start. Oh, ada yang mau coba-coba ngambil buff biru gua itu. Berarti udahlah, kita ambil buff biru dulu seperti biasa. Jangan diambil bro. Berarti kalau gini, ih gila gua masih jago bro ternyata. Masih bisa, masih paham pergerakan tuh. Berarti kalau misalkan kayak gini, buff biru kalian terancam, mau nggak mau kalian harus ambil buff birunya langsung dan ke arah dragon kecil ya, apa sentinel. Di situ langsung kita bisa arah bisa. Wah, bagus teman-teman gue jago. Kita fokus dulu, guys. Tapi itu lane-nya ternyata roaming aja. Flash-nya enggak nge-follow gitu dia. Enggak nge-mirror. Kalau bahasa anak profesinya nggak nge-mirror, anjay, mantap. Kalau yang pada kepo gitu, kenapa gue udah jarang banget upload kemarin-kemarin ya, gue sibuk. Wait, ayo, aduh, gue ada skill satu lagi. Arrow kayaknya terlalu. Ayo, go. Aduh. Oh, nice, gila gue masih jago bro, Aidan. Jangan diambil krepa, kasihan Zukanya, dia udah kayak kalah di early gitu. BTW jungle musuh siapa sih? Oh, murat DS-nya party. ada yang diem, kenapa ini? Ya Allah, emang begini kali ya orang-orang platinum ya? Karena kan setahu gue sekarang tuh ada rank baru yang namanya apa sih, master ya. Jadi kayak platinum tuh kayak goldnya zaman dulu mungkin, jadi easy gitu mungkin.
tahu dia. Kemana Murad nih? Anjir. Kayaknya ini ranking terlalu mudah buat gue. Coba gue udah lama banget gak main ini. Cuman masih ada gitu skill gue. Ya semoga semoga aja gitu dengan gue main off lagi bisa ada beberapa player yang kepincut main lagi atau nambah player baru atau ya makin rame aja. Dan ya kan kita pernah bareng-bareng gitu berjuang dari zaman-zaman apa off masih murid juga. Ntar ya. Jadi mau ngomong apa sih gue lupa. Oh iya ini buat kalian kepo kenapa gue jarang upload kemarin-kemarin, makan hampir setahun lebih ya, setahun setengah itu gue nggak hilang dari dunia YouTube karena kesibukan coy, gue harus cari duit. Sekarang baru, anjir, oh sekarang ada ini apa namanya dead cycle gratis itu ya, mati, nice. Oh iya dead cycle gratis, kayaknya gue harus baca-baca lagi deh tentang rune itu. Kalau nggak bakal bingung nanti. Kalau kalau masalah build item sih kayaknya nggak ada masalah sampai sekarang, masih sama-sama aja. Mati dong. What? Wah, gila. Bro, mantap bro. Nah, gue masih kuat sih kalau jungling. Masih bisa, masih bisa. Tapi ini kalau misalkan mungkin di Conqueror sih harusnya balik gue nih. Karena udah ketahuan movement nih semua bakal kemana. Gak boleh gegabah. Gue gak usah balik kok gini. Oh iya, jadi sama ini dong guys, guys apa namanya, kan channel ini kan kedepannya gitu gak akan terus-terusan stuck di satu game doang kan, karena ya jujur lah maksudnya gue tau lah gimana gitu maksudnya kasarnya ini game EOV sedikit kurang ya, karena gue juga butuh lah pemasukan yang lebih kasar gitu kan. Jadi apa sih game-game yang lagi hit sekarang gitu, kalian bisa komen aja jadi biar gue tau itu gue bakal main game apa dan mungkin bakal gue coba paksain main walaupun sebenarnya gue gak suka-suka banget, cuman why not gitu karena mencoba. Dia udah gak ada ulti ya? Mati kau. Kok masih jago anjir? Ya pokoknya komen lah game apa ya yang di tahun 2020 lagi hit banget. Supaya gue bisa. Gak ada power anjir. Loh. Oh gila, aku cukup banget. Anjir lah. Mungkin kayak game-game ini ya yang mobile kayak Free Fire gitu ya. Free Fire Mobile Legends. Berarti ya gue masih bisa sih man. Ini kalau misalkan game yang FPS kayak PUBG, Free Fire gitu gue aduh. Gak ahli gue. Tapi ya why not lah, sebenernya kita coba. Anjir nih game cepet banget. Tunggu guys, habis hari dulu guys. Oh ya guys, sama satu lagi, mungkin channel ini gak mungkin terus tentang game. Gue bakal upload salah satu hobi gue juga ya, adalah nanti kalian bisa cek aja di video lain yang bakal gue upload nanti. Udah gue prepare sih, udah gue planning semuanya. Jadi kalian tunggu aja tanggal mainnya, oke okay? Supaya ada variasi gitu. Sebenernya gue kurang bisa gitu kalau misalkan lagi fokus game-game kayak gini tuh sambil ngobrol agak sulit buat fokus gitu ya, kurang bisa gue untuk multitasking gitu. Sini. Aduh, sumpah anjing tak woy. Ah, anjir, betul. Tangan gue. Biasa guys. Apa ya? Kaku.
jangan dihujat kalau game menang ini gue carry lah. Tapi skillnya kan nge-carry sih, cuma basuh ya, cuma basuh 82 anjir skillnya otak. Guling-guling flicker door. Murat, aduh, kacau bro, mana juga di base. Kenapa ya, tiap gue ke atas, tunggu. Sumpah. Kaku weh, ntar. Apa sih? Dia sih kayaknya nge-lag deh ini orang. Mati, gak jelas aja gerakan. Aduh. Enak betul video gue. Iya lah, kayaknya dikasih farm di atas. Oh, tim bot ini dia. Gue kangennya main MOBA kayak gini tuh, gila bacotnya tuh bener-bener. Mereka tuh gue nggak ngerti dah, maksudnya udah susah gitu gamenya kan pakai HP, lu kan bukan pakai keyboard. Beda lah kalau misalkan game PC kan lu ngetik juga masih enak gitu kan, karena keyboard gitu. Lu misalkan game-game kayak gini ngetik, gue sih males ya. Kalau nggak maksudnya trigger dikit lu ngetik. It ain't something that a cigarette or alcohol can fix, but all because of it I flipped it quick, went on to write some hits. Success. My god, another breath, this the first step in searching to be nothing less than be the best. Ya, menang krot. Kayaknya gue harus banyak latihan lagi nih. Apa santuy. Untuk build sih sebenernya sama ya, build gak akan ada, coba dari yang jauh. Gak akan tiba-tiba lu nakrot main apa ya, kayak attacknya tuh main attack kayak bow floater, defensive handshake, kayaknya gak akan se ngelebar itu dah, maksudnya perbedaan buildnya. Jealousy results from being that which others fail to be, and if it means you're not with me, that honestly sounds fair to me. Okay. Nih, end aja kayaknya ya. Kita, aduh, di video ini cukup sangat biasa aja gitu, apa match. Gue kira bakal sedikit menantang, ternyata guanya masih terlalu, aduh, di atas rata-rata. Sikat bos. For my mother, she'll be working for the summer. Do this for my father, cause these days are often wondering. Nunggu kurit masuk. Udah, enak aja. Oke guys, jadi ya gue gak nyangka sih, maksudnya bukan gak nyangka sih, emang udah pasti predicted gitu. Gue tuh skill mobile gue masih terasa dengan baik ya. Bukan sombong, karena ya basic gue tuh lebih dari ini sebenarnya untuk bermain. Jadi ya, oke okay lah. Untuk awal sama permulaan nanti gue bakal asah lagi dengan game-game yang lain ya, sambil belajar ya. So guys, itu aja mungkin video kali ini untuk setelah lama vakum gue, karena gue comeback juga ya, kita sedikit nostalgia dengan game AOV. Mungkin yang tadi kan gue udah bilang gitu, bakal kedepannya gak akan cuma AOV aja gitu, gue bakal upload yang mungkin ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, or apapun, mungkin game PC juga. Jadi kalau kalian suka game apapun itu ya, maksudnya gue bakal lihat dulu gitu apakah ini game worth buat tim ini atau gimana. Ya kalian komen aja di kolom komentar game apa yang lagi oke okay banget buat tim ini dan seru banget, atau game-game anti mainstream, game Android lainnya yang mungkin kalian suka. Jadi itu aja. So guys, don't forget to subscribe, like, and share. Goodbye, see you on the next video.